Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, kenapa alias Perdana Menteri jadi punca individu dibebas? Berita sepenuhnya, ramai tidak bersetuju dengan keputusan membebaskan seorang lelaki yang berdepan dengan perintah tahanan pencegahan 2 tahun kerana Perdana Menteri menandatangani perintah itu menggunakan nama aliasnya. Peguam bagaimanapun bersetuju dengan pembebasan itu dengan berkata, pematuhan ketat undang-undang perlu dalam kes yang mempengaruhi kebebasan individu. Lelaki Sabah itu yang didakwa terlibat dalam pengedaran dada, dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi kerana Perdana Menteri yang ketika itu Menteri Dalam Negeri tidak menggunakan nama sebenarnya ketika mengeluarkan perintah tahanan pencegahan tahun lalu. Perintah itu ditandatangani di bawah nama Muhyiddin Yassin. Nama sebenar Perdana Menteri dalam kad pengenalannya ialah Mahyiddin Mad Yassin. Peguam Hak Asasi Manusia Andrew Koh berkata, isu teknikal menjadi penting apabila sesuatu kes melibatkan kebebasan seseorang. Sekiranya syarat teknikal tidak dipatuhi sepenuhnya, maka perintah tahanan perlu dibatalkan, katanya kepada FMT. Undang-undang tidak memberi banyak ruang untuk semakan kehakiman dan mahkamah hanya dibenarkan meneliti isu yang sangat teknikal, katanya. Ini mungkin menjelaskan keputusan mahkamah dalam perkara ini. Dalam bidang lain, membabitkan tahanan pencegahan, tahanan tempat perbicaraan dan rampasan kebebasan bukan masalahnya. Perbezaan pada nama mungkin tidak begitu penting. Koh menggariskan beberapa perkara menjelaskan kekurangan ruang untuk semakan kehakiman. Seorang lagi, Peguam Bastian Pius Vendargon berkata, isu kebebasan individu adalah hak asasi yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Keputusan yang memerlukan kepatuhan wajib supaya kebebasan yang dijamin tidak dirampas, maka ia adalah undang-undang yang baik, katanya. Katanya, bagaimanapun ini tidak bermaksud, nasib yang sama akan menyebelahi dokumen lain yang ditandatangani oleh Muhyiddin, bukannya Mahyiddin. Peguam Jenayah Salim Basir berkata, isu ketidakpatuhan prosedur akan dianggap sebagai penyalahgunaan proses apabila membabitkan tahanan pencegahan. Ketika ditanya apakah ini bermakna wujud bahaya apabila seorang yang mengancam masyarakat dilepaskan kerana isu teknikal, beliau berkata, keadaan itu akan menjadi keadaan yang malang. Tetapi dalam kes jenayah terutama yang berkait dengan undang-undang tahanan, kepatuhan ketat terhadap aspek prosedur sangat penting untuk memastikan keadilan. Seorang peguam lain, Rajesh Nagarajan berkata, mahkamah di negara ini sangat melindungi kebebasan individu. Sebarang isu teknikal atau kekurangan tidak kira seberapa kecil akan menyebabkan perintah tahanan diketepikan, katanya. Tetapi di luar kes sedemikian, katanya, tiada syarat di bawah akta fungsi menteri dan warta kerajaan persekutuan bahwa dokumen mesti ditandatangani oleh Mahyiddin, bukan Muhyiddin. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.